Alasan kenapa burung ini disebut sebagai kakak tua sejuta spesies. Ada yang tahu nggak kenapa burung ini disebut sebagai kakak tua? Kenapa tidak disebut sebagai adik muda ataupun nenek tua? Kenapa harus kakek tua? Apa dia mirip kakek-kakek? Kakak tua tertanggal berasal abad ke-17, kakak tua yang berarti wakil atau pegangan. Melalui istilah Belanda itu kakek toe. Kalau orang Indonesia kan suka melesetin-melesetin kata tuh. Daripada ribet-ribet nyebut kakek toe, akhirnya jadilah kakak tua. Kira-kira mungkin seperti itu. Atau dari kalian ada yang tahu nggak sejarah kenapa disebut sebagai kakak tua? Yang tahu boleh komen ya.